salam sejahtera diucapkan kepada barisan para lelaki, guru-guru, dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Musuh, Jangan, Diadang, Selisih, Jangan, Dicari. Pada suatu masa dahulu, di dalam hutan tinggal seekor monyet bernama bersama-sama monyet yang lain dalam kumpulan yang besar. Mereka tinggal di atas pokok yang amat tinggi dengan memakan buah-buahan yang terdapat di atasnya. Mereka seekor monyet yang sangat nakal dan berbuat apa-apa sahaja untuk menimbulkan kemarahan monyet lain. Mereka suka membaling buah-buahan ke arah binatang yang melalui di bawah tempat tinggalnya. Aduh, sakitnya, kata binatang-binatang lain. Mereka merasa marah dan geram apabila terkena buah-buahan yang dibalik oleh mereka. Semakin lama, monyet lain semakin berasa bosan dengan sikap mereka. Mereka bermesyuarat untuk mengajar mereka supaya mengubah perangainya. Mega, kalau kamu berterusan dengan perangai sebegini, kami tidak lagi mencari kelantamu, kata monyet-monyet lain. Hah? Aku tak kisah lah. Nah, kata Mega. Akhirnya, mereka mendapat kata sepakat untuk memalukan Mega bersendirian. Pada suatu malam ketika Mega sedang tidur nyenyak, monyet yang lain berpindah ke tempat yang sangat jauh. Keesokan harinya, apabila Mega terjaga daripada tidur, ia sangat terkejut. Malah kawan-kawannya pun turut meninggalkannya. Mega insaf dan berjanji